Guys, ini kita cemplungkan umpan roti supaya ikan-ikannya bisa berkumpul di sini. Tuh guys, ikan-ikannya udah mulai berkumpul. Makanin roti yang aku taruh tadi. Nah, kali ini kita coba seser ya guys ya. Tuh banyak banget ini ikan seri nih. Atau gapi liar. Yang ada di kali guys. Tuh banyak banget. Coba kita serok. Wah, dapat guys. Ini aku ambil air dulu. Nih guys, ikannya kayak gini nih. Nah, kita masukin ke ember guys. Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan berburu ikan cere atau gapi liar. Jadi ikan ini banyak banget di sungai ini atau di irigasi ini guys. Nah, aku lokasinya ada di daerah dataran tinggi ya, dan aku akan mencoba memakai roti untuk memancing ikan-ikan cere ini supaya mau makan roti. Nanti kalau mereka udah ngumpul makan roti, kita serok ya guys. Ya, kita tunggu, itu udah ada yang pada ngumpul di sana guys, itu banyak banget. Kita akan coba seser, tapi kelihatan gak sih ikannya di sini kecil ya? Oke, aku ini dulu ya kameranya, kesiniin. Nah guys, tadi aku udah naruh roti di sini, ternyata ikannya udah, ini udah pada memakan rotinya guys. Jadi sekarang kita tinggal menyerok ya. Oke, kita serok guys, tuh ikan-ikannya udah pada berkumpul. Oke, pelan-pelan guys supaya ikannya nggak kabur. Oke, ini guys, kita lihat dulu. Kita lihat apakah dapat. Tadi sepertinya dapat banyak. Wah, ini lumayan guys. Nih ikan-ikan cere seperti ini yang akan aku cari. Rencananya buat ditaruh di kolam ya, gabung sama ikan koi. Nih, karena ini kecil-kecil banget, susah ngambilnya guys. Ikan paling kecil. Nih. Oke, kita masukin. Oke, kita coba lagi guys. Kita lempar-lempar dulu ya rotinya. Itu aku taruh roti lagi guys di sebelah sana. Tuh, ikan-ikannya udah mulai mau ngumpul. Tuh, lagi pada makan roti guys, lagi pesta makan roti. Nanti kalau udah berkumpul banyak, kita serok langsung. Oke, siap-siap guys, kita mau menyerok. Satu, dua, tuh guys sudah berkumpul banyak guys. Sekarang kita serok ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lihat guys. Wah, ini udah lumayan banyak yang kena. Ini rotinya kita lempar lagi supaya dimakan lagi. Sekarang kita tinggal ambil-ambil ikannya guys. Ini guys, ikan gapi liar atau cere atau ikan seribu, karena gampang banget beranak, atau harganya seribu ya. Oke, kita akan ambil-ambil dulu ini ikan-ikannya guys. Ini guys, oh ya, ikan ini kerabat ikan gapi guys, makanya bisa dikawin silang dengan ikan gapi yang ada di toko-toko ikan hias. Itu ikan gapi bisa digawin silang dengan ikan ini guys. Oke, sambil kita nunggu rotinya dikumpulin ikan, kita coba sasar di sini guys. Nih. Oke. Guys, ini rotinya di sebelah sini nggak dimakanin, kita coba seser asal-asalan saja. Tapi yang kena nggak banyak. Ini ada udangnya juga. Nih guys, ini kan cere jantan nih kayak gini nih.
nih guys. Oke, kita masukin. Oke guys, ini aku mau pungutin dulu ikannya. Kok banyak jantannya ya? Guys. Oke, ini di bawah ini sebetulnya banyak nih. Ya, sesarnya rusak, guys. Ini bisa turun ya. Ternyata nggak terlalu dalam. Oke. Ini aku juga udah dapat lumayan banyak, jadi bisa ini guys, apa namanya? Bisa kita bawa pulang ya. Nih, lihat guys. Wah, ini ada yang indukan atau mama ikan cerenya. Nih guys. Nah, nih. Tadi aku dapat jantan-jantan terus dan sekarang dapat yang betinanya, guys. Oke. Ini mau aku masukin ke wadah. Ya, kita pungutin ya. Oh ya, untuk ikan cere ini, kalau mau ternak ikan cere itu nggak perlu indukan banyak-banyak, nanti akan berkembang jadi banyak banget guys, karena memang ikan ini gampang berkembang biak, apalagi kalau makanannya cukup maka akan cepat berkembang biak. Oke, ini udah. Oke, ini buat indukan, bisa supaya kita bisa ternak ikan cere ya guys ya. Nah, oke. Oke guys, jadi videonya sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys. Tunggu dulu guys, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel Irfan Gapi dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys supaya teman-teman nggak ketinggalan saat Irfan Gapi mencari ikan guys. Tunggu dulu guys, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel Irfan Gapi dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys supaya teman-teman nggak ketinggalan saat Irfan Gapi mencari ikan guys.